hari ini kita ada photoshoot di The Kayon Resort Ubud. Terus pegang tangannya, jangan dicekek. Jangan dicekek, Pak. Biarin. Biarin. Oh, pingsan. Kita kayak prewet yang kedua. Kita nih rencana prewet sampai yang kelima, guys. Baik. Dari mana tadi ini? Kita baru dari sebelah, dari Jepranga. Jepranga mah dekat sini. Dekat. Tapi bapaknya nyusul karena tadi pagi langsung ke Jakarta kan mau Indonesian Idol. Oh, begitu. Tapi nanti pasti ketemu. Lusa dia udah balik. Siap. Iya. Silakan duduk dulu, kita registrasi dulu nanti saya bantu. Pertama kita ada area ikonik kita di sini. Oh, yang ini ya? Ya, yang ada patung. Ada patung. Ini salah satu tokohnya Ramayana, Kumbakarna, adiknya Ravana. Oke. Paling paling oke. Paling bagus ya. Karena view itu langsung waterfall. Oke. Kalau di sini itu jungle. Iya, lebih ke jungle. Dianterin sama beli Hendra jalan-jalan, tapi mungkin masih sedikit yang dikasih lihat ya. Dikit banget. Sedikit. Nanti pasti akan ada lagi tempat-tempat lain yang bisa dieksplor. Tapi ini juga view-nya bagus banget karena untuk yang honeymoon wajib kayaknya harus kesini. Wajib banget. Wajib banget karena bagus banget, ada air terjunnya dari kamar tuh bisa ngeliat, terus ya kayak dunia milik berdua doang itu. Jadi nanti kita akan kasih lihat lagi keseruan apa yang ada di The Kayon Resort ini. Tapi kita bilang makasih dulu. Ini hari pertama kita ke sini, jadi kita mau menikmati dulu. Thank you, Beli. Iya, sama-sama, Kak. Hai. Selamat pagi. Judika Duma Channel. Hari ini kita photoshoot. Ada photoshoot di The Kayon Resort Ubud. Kita pakai warna yang agak cerah-cerah. Ada orange sesuai dengan suasana hati kita. Cerah. Nano-nano. Campur.
Oke, hari kita ini sekarang sudah ada fotografernya yang sudah hadir, tublinya lihat tuh. Halo. Halo. Selamat pagi. Halo, Bang. Gimana kita? Kita mulai dari sini ya. Oke, okay. Kita foto. Ini kita mulai dari lobi, guys. Kita akan foto di pohon-pohon. Dan dia yang manjat. Saya yang manjat. Oke, silakan berdiri di sini. Side by side aja ya. Kadang pun saya aja. Oke. Oke. Pegangan tangan gitu. Pegangan kaki, Bang. Pegangan kaki. Oke, lihat sini dulu ya. Lihat kamera dulu ya. 1, 2. Oke, kita pindah ke bawah ya. Kita foto harus gercep, karena mataharinya sebentar lagi akan panas banget, guys. Jadi kita nggak boleh lama-lama. Mumpung masih bagus ya. Benar. Ini namanya apa? Lupa aku. Ya, udang. Udang? Iya. Ada lagunya, guys. Ada udang di balik batu. Ada udang di balik batu. Hey, ada dia. Oke. Bisa nggak lihat dari belakang gitu, di shoulder nih? Ah, saya udah di atas, masih nggak di atas. Nggak, situ aja, Bang. Pas tuh. Apa di atas ini, okay. Shoulder. Nah, di sini, Bang. Cekin. Nah, terus pegang tangannya. Jangan dicekek. Jangan dicekek, Pak. Biarin. Biarin. Biar oh, pingsan. Ini, ini dendam ini sebenarnya. Masalah, guys. Kita kayak prewed yang kedua. Kita nih rencana prewed sampai yang kelima, guys. Hitungan ketiga balik ya. 1, 2, 3. Di sini kita minumnya langsung dari mata air. Ini bukan mata air. Matamu. Dari matamu, matamu. Matanya, mataku, mata orang semua. Oleh tangannya lagi mandi di hips saya tinggi ya, agak dekat, agak lagi dekat lagi. Bentar ya, Bang, saya harus ambil memori ke atas sebentar lagi. Memori di atas, nggak di sini. Fotografernya mau ambil memori ke atas. Kalau saya memori ada di sini. Sudah ada di atas. Maksudnya mungkin di Tuhan Yang Maha Esa, Pak. Oke, kalian lihat, kita akan ada satu sesi foto. Kita akan jalan ke sana. Sampai ke air. Kita akan sekalian menunjukkan kemampuan kita berjalan di atas air. Tapi belum selesai ya. Berjalan di atas air selama 1 meter saja. Masih jatuh. Kau pikir kita tahu Yesus bisa berjalan di atas air? Hei, hei, ngaca bung. Kita lagi romantis nih, romantis era-era pandemi ya, kayak gini, guys, ya. Setiap season berbeda. Idol aja special season beda, kan? Ini kacamata aku lupa. Nih, pakai. Enggak. Yang kamu beliin, ya kan? Iya, terus kenapa?
aja kacamata dipersoalkan. Air terjunnya bagus tuh, Pak. Sampai air terjun kan? Tadi bagus kan di situ? Di situ paling terkenal tuh air terjunnya. Nanti Papa yang berenang. Aku gitu. Aku jadi yang nyuci. Di bawah terjun ya. Atau aku yang bagian isi air di atas. Itu dibuka airnya. Di atas. Jadi kalian konsul. So romantis padahal air ledeng ya. Dulu ya orang yang nggak tahu kalau jadi foto itu biar bagus, kadang badan kita sampai kepelintir. Nah kadang kalau dia udah nggak mau pasti. Dia lagi lapar guys. Ini subtil mah. Kamu nggak subtil apa? Yang kalau orang nyirih, kan ada tuh yang tembakau diselipin ke sini, jadi dia kayak agak nongol. Itu subtil di orang yang biasa Batak. Sambil ngomong kalau nggak nahan cahai. Anak-anak kita tinggal guys, mereka lagi sarapan. Kita foto dulu. Karena biasanya kalau ada mereka, kita malah susah foto. Dan di tempat ini tuh sebenarnya tempat honeymoon. Jadi anak-anak tidak diper. Apa ya, tidak boleh tapi nggak disarankan lah ya mah anak-anak kan, karena kan lucu kalau anak-anak. Tapi di Ubud ini ya semua cowok-cowok yang kerja itu pakai sarung. Kalau yang pekerja penginapan di Ubud tuh udah berapa tempat kita masuk pakai sarung. Sekarang pertanyaannya, mereka di dalam pakai celana nggak? Jadi mereka kan seperti habis sunat. Oh, tahu. Mana aku tahu, mah. Mereka yang pakai sarung, aku yang jawab. Terjun guys, gua baru lihat ini. Kemarin suaranya doang. Baru lihat aku. Apa kita akan terjun? Tidak akan.